Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan dari penerimaan santri baru gelombang pertama. Kita akan mewawancarai salah satu calon wali santri yang mendaftar pada hari ini. Bapak Musafri kesini mendaftarkan siapanya ini? Anak saya kebetulan putri, namanya Kaila Aisyah Marjali Talau. Kenapa mendaftarkan putrinya di pesantren? Memang keinginan dari anak saya memang semenjak dia SD kelas 5 itu udah pengen ke pesantren. Ya kami sebagai orang tua tentunya mendukung kemauan dari putri kami Kaila ini untuk mendaftar di pesantren. Kebetulan dia sudah ada beberapa pesantren yang kami survei dan keinginannya memang udah di sahabatku ya, untuk pesantren sahabatku ya. Tentunya saya dan istri saya mendukung ya, ketika dia pengen sukses di sini. Dan terakhir ini memang dia udah kepengennya memang ke pesantren ini sahabatku ya. Alhamdulillah kami berdua, saya sama istri juga mendukung sekali apa yang menjadi keinginan anak kami, putri kami untuk mendaftarkan di sahabatku. Dan kami berharap mudah-mudahan pilihan putri kami ini untuk kedepannya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. Karena memang program-program juga yang ada di sahabatku yang sudah kami pelajari, saya dan istri juga anak kami ya, tentunya ini sesuai dengan apa yang memang menjadi keinginan kami sebagai orang tua. Karena harapan kami ke depan putri kami bisa berada di pesantren ini dengan program-program yang sudah seperti tahfiz dan yang lainnya bisa menjadi prioritas. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Bapak Musafri. Yeah, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk kami. Juga mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, mudah-mudahan nanti bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.